بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألف لام ميم، الله yang lebih mengetahui akan maksudnya. Kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan. Menjadi petunjuk sebagai predikat kedua artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa, maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Orang-orang yang beriman, yang membenarkan, kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, surga dan neraka, dan mendirikan salat, artinya melakukannya sebagaimana mestinya, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki, mereka nafkahkan, mereka belanjakan untuk jalan menaati Allah. Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Injil dan selainnya, serta mereka yakin akan hari akhirat, artinya mengetahui secara pasti. Merekalah, yakni orang-orang yang memenuhi sifat-sifat yang disebutkan di atas, yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung, yang akan berhasil meraih surga dan terlepas dari siksa neraka. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Allah mengunci mati hati mereka, maksudnya menutup rapat hati mereka sehingga tidak dapat dimasuki oleh kebaikan, begitupun pendengaran mereka, maksudnya alat-alat atau sumber-sumber pendengaran mereka dikunci sehingga mereka tidak memperoleh manfaat dari kebenaran yang mereka terima, sedangkan penglihatan mereka ditutup. Dengan penutup yang menutupinya sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran, dan bagi mereka siksa yang besar, yang berat lagi tetap. Terhadap orang-orang munafik diturunkan, 2. Di antara manusia ada orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu hari kiamat, karena hari itu adalah hari terakhir. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Di sini ditekankan arti kata, orang, jika kata ganti yang disebutkan lafalnya, yakni, mereka. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yakni dengan berpura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran guna melindungi diri mereka dari hukum-hukum duniawi, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, karena bencana tipu daya itu akan kembali menimpa diri mereka sendiri. Di dunia, rahasia mereka akan diketahui juga dengan dibuka Allah kepada nabinya, sedangkan di akhirat mereka akan menerima hukuman setimpal, tetapi mereka tidak menyadari dan tidak menginsafi bahwa tipu daya mereka itu menimpa diri mereka sendiri. Muhada'ah atau tipu menipu di sini muncul dari satu pihak, jadi bukan berarti berserikat di antara dua belah pihak. Contoh yang lainnya MU Akabatul Lis yang berarti menghukum pencuri. Menyebutkan Allah di sana hanya merupakan salah satu dari gaya bahasa saja. Menurut suatu kiraat tidak tercantum, wa ma'ayasi uruna, tetapi, wa ma'ayah da'una, artinya, tetapi mereka tidak berhasil menipu. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas sama'i fihi zulumatun. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم
عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Dalam hati mereka ada penyakit berupa keragu-raguan dan kemunafikan yang menyebabkan sakit atau lemahnya hati mereka. Lalu ditambah Allah penyakit mereka dengan menurunkan Al-Quran yang mereka ingkari itu. Dan bagi mereka siksa yang pedih, yang menyakitkan, disebabkan kedustaan mereka. Yukadzibuna dibaca pakai tasydid, artinya amat mendustakan, yakni terhadap Nabi Allah dan tanpa tasydid, yakzibuna, yang berarti berdusta, yakni dengan mengakui beriman padahal tidak.